Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ada satu ajaran amalan dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengatakan kalimat ini di awal harinya dan juga di awal malamnya, apa kalimatnya? Bismillahilladzi la yadzurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim thalatha marrat. Sebanyak 3 kali dia ucapkan kalimat tadi, maka tidak akan ada sesuatu yang buruk yang membahayakan dirinya di hari itu dan di malam itu. Makanya Anda jangan pernah takut dengan virus atau apapun juga yang terjadi. Pokoknya tiap pagi dan tiap maghrib Anda baca doa ini. Kalau perlu Anda baca utuh, itu Ratib Al-Haddad, insyaallah Anda akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan, entah itu bentuknya virus, penyakit, racun, gangguan orang lain atau apa. Ada satu ajaran amalan dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengatakan kalimat ini di awal harinya dan juga di awal malamnya, apa kalimatnya? Bismillahilladzi la yadzurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim thalatha marrat. Sebanyak 3 kali dia ucapkan kalimat tadi, maka tidak akan ada sesuatu yang buruk yang membahayakan dirinya di hari itu dan di malam itu. Makanya Anda jangan pernah takut dengan virus atau apapun juga yang terjadi. Pokoknya tiap pagi dan tiap maghrib Anda baca doa ini. Kalau perlu Anda baca utuh, itu Ratib Al-Haddad, insyaallah Anda akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan, entah itu bentuknya virus, penyakit, racun, gangguan orang lain atau apapun juga. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.